Ingatlah saudaraku, bahwa di akhirat nanti akan ada kelompok orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka orang semacam ini protes, Rabbi lima hasyaratani a'ma faqad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia kami melihat, kami pernah menyaksikan gunung-gunung, pohon-pohon, gedung-gedung tinggi menjulang ke angkasa. Kami menyaksikan lautan biru luas membentang. Kami menyaksikan juga sawah-sawah, padi luas kuning menghampar. Mengapa kami sekarang dikumpulkan dalam keadaan buta, ya Rob? Kami telah menyaksikan keindahan alam ciptaanmu waktu di dunia. Allah menjawab, begitulah. Dahulu pernah datang kepadamu ayat-ayat kami, turun agama, turun Al-Quran. Kamu berpaling daripadanya. Kamu belaga filon, kamu belaga tidak tahu. Maka hari ini pun kamu dilupakan.